Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal 'amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diberi tajuk untuk kita bincang sedikit berkenaan dengan alam barzakh. Berkenaan dengan alam barzakh. Kita ni duduk dalam beberapa alam. Asal yang pertama sekali alam apa? Alam roh. Lepas tu alam rahim. Lepas tu alam dunia lah, alam dan manusia. Lepas tu alam barzah. Lepas tu alam akhirat. Banyak lagi alam-alam lain lagi sebenarnya. Alam manusia, alam jin, alam pokok, alam-alam mikroorganisma, alam angkasa. Alam mana paling kotor sekali? Eh? Alam flora lah. Jadi hanya Islam sahaja yang cerita tentang alam-alam ini secara detail. Hanya agama Islam sahaja. Agama lain, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, dalam agama dia orang tak ada cerita detail alam roh. Bukan detail lah, maknanya menceritakan tentang alam roh. Dalam Islam ada cerita bahawa kita di alam roh sana, kita pernah ada perjanjian dengan Allah, kan? Semua manusia ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kita dah janji dengan Allah di alam roh. Kemudian alam janin. Banyak lagi dah banyak diceritakan dalam Islam. Hari ini kajian-kajian ilmu embriologi, orang-orang yang kaji dalam doktor-doktor bidang anatomi ini, banyak penemuan-penemuan yang subhanallah rupa-rupanya selari dengan apa yang diberitahu oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kemudian alam kehidupan kita lagilah banyak yang kita nak bincang secara ringkaslah pagi ni, iaitulah berkenaan dengan alam barzakh, alam akhirat satu lagi. Sebab tu dalam agama lain adalah mereka sebut sedikit tanasukhul arwah, ataupun dia panggil kehidupan seterusnya. Orang-orang ni, orang Hindu sekalipun, orang mereka juga sebut syurga neraka, tetapi tidak sedetail yang dijelaskan oleh Islam. Itu perkara yang pertama. Itulah kelebihan agama kita ni, detail. Dan memang bukan saja Islam ni way of life, tapi way untuk mati juga diajar. Kita bukan saja fikir untuk hidup, tetapi kita fikir juga selepas kematian sana nanti. Cakap bab mati, bab alam barzah, ada orang dia tak berapa suka. Janganlah tu cerita bab-bab mati ni mengurangkan produktiviti. Cerita bab mati ni buat orang jadi takut, buat orang jadi tak semangat. Betul ke macam tu? Islam suruh kita ingat mati bukan untuk kita takut. Kita ingat untuk kita buat persiapan. Bahkan akan menjadikan orang tu lebih baik bila ingat mati. Orang ingat mati akan buat jahat. Seorang suami yang duduk sepak terajang isteri, bohong kat isteri. Ingat dia akan mati, dia akan teruskan kena perangai tak elok tu. Seorang yang berasuah, yang menipu dalam perniagaan, dia akan buat ke?
Kerana itu kalau diingat ada kematian, ada alam barzakh. Seorang kaki maksiat, dia akan buat ke kalau diingatkan kematian? Orang yang budak-budak muda sekarang, bayangkan dia pergi dating, nak sambut malam tahun baru. Pergi duduk kat taman-taman, countdown malam tahun baru dengan girlfriend. Masuk dalam panggung wayang ke, sama-sama dengan girlfriend, boyfriend. Duduk dengan girlfriend dia, nak buat perkara tak elok. Tiba-tiba girlfriend kata, bang, jom kita bincang hari ni bab saat-saat kematian. Macam mana kita nak jadi alam barzah? Buat ilah semangat orang. Buat ilah semangat. So, automatically mengingati mati akan menjadikan seseorang itu menjauhkan diri daripada buat perkara maksiat. Bahkan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini salah satu daripada persiapan kita untuk selepas mati nantilah. Untuk berada di alam barzah, moga-moga menjadi salah satu daripada taman-taman syurga. Agak-agak berapa tahun lagi nak mati ni? Ha? Agak-agak berapa tahun lagi? Tak tahu ni. Dia tak tahu kan? Tapi mati ni orang tua mati dulu, orang muda mana mati? Ha? Orang muda mati ke? Mati? Ni sihat-sihat semua mana mati? Orang sakit mati dulu kan? Orang sihat mati ke? Ada orang sihat mati? Macam mana? Ha? Oh, accident. Mati ekspres. Ya, sekarang ramai anak-anak muda yang rempik-rempik ni mati di jalan yang lurus kan? Kita tak tahu. Orang tua mati, orang muda mati, orang sihat mati, orang sakit mati kan? Mungkin saya dulu, mungkin puan-puan, tuan-tuan dulu. Kita tak tahulah. Kan agak-agak yang depan lah dulu. Nah, orang tak tahu doa tu nak cakap yang kita ni tak cukup amalan lagi. Kita tak cukup amalan lagi. Tapi bincang, belajar, mengingati perkara kematian ini sangat-sangat digalakkan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita, aktiru zikra hadhimil ladzat. Banyakkan ingat perkara yang menghilangkan lazat. Lazat-lazat dunia ni kadang-kadang menyebabkan kita lupa, menyebabkan kita jadi lara. Jadi banyaklah ingat perkara yang menghilangkan lazat tersebut. Apa dia? Al-maut, mengingati mati. Mengingati mati akan menyebabkan kita ni tidak terlalu tenggelam dalam kelazatan kehidupan ini. Sebab kelazatan ni kadang-kadang menyebabkan seseorang itu menjadi lupa Allah, lupa matlamat hidup dia ke mana. Saya hari Sabtu baru ni itulah ada satu forum dekat Subang ni je, dekat Masjid Taqwa dekat Golf Monteres tu, sebelah tu masjid tu, forum bersama dengan Pre Andre. Saya pun tak lupi nak tajwid nama dia, ada susah sikit. Saya cakap hari ni ustaz sebut lah apa pun cakap. Dia antara orang yang dapat capai apa yang dia nak. Dia kata sejak kecil dia cita-cita nak jadi pengarah filem. Umur 12 tu dia dah buat skrip cerita pendek. Umur 21 dia dah jadi pengarah apa? Jangan pandang-pandang tu. Apa? Oh, ramai peminat sini. Jangan pandang-pandang boleh sentuh-sentuh. Itu jangan pandang belakang. Itu lagu jangan pandang-pandang tu. Umur 21 dan baru ni dia dapat anugerah ngarah muda yang tu. Dia kata dia dah dapat apa yang dia nak. Then what? Lepas tu, apa? Sebab itulah dia mula mencari sesuatu. Dia kata, aku, apa sebenarnya dalam hidup ni yang kita nak? Ni aku dah dapat target nak jadi itu, nak jadi ni, nak jadi orang kaya, nak jadi businessman, nak jadi itu ni. Dapat dah, lepas tu. Apabila seseorang itu tidak meletakkan matlamat akhirat, maka sampai sudah dia tak jumpa.
tak, macam mana? Kan? Kan itu kita letaklah akhirat adalah matlamat terakhir kita. Yang kalau orang putih tidak sebut sangat apa, begin with the end ke apa, Stephen Covey sebut. Begin with the end in mind. Kita dalam kepala kita kena letak target after 20 years, after 30 years. Islam dah lama cerita perkara ni. Target kita, our end is syurga. Ialah akhirat. Dan alam barzah ialah satu alam yang mana kita berada selepas antara mati dengan kiamat. Antara mati dengan kiamat. Barzah, makna perkataan barzah, dinding. Border lah, satu border, satu dinding, satu perantaraan. Nak senang faham, ialah satu masa, satu alam bermula dengan mati sehinggalah nak berlaku kiamat nanti. Itulah alam barzah. Itulah alam barzah. Kita kena selalu ingat perkara ni kerana Allah Ta'ala dah ingatkan keadaan sesetengah manusia dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat nombor 99. Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'ilha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini perkataan barzakh. Ejaan macam mana? Ba ra zad sa kha. Barzakh. Kita buat bentuk kelah lah sikit eh, bukan ceramah-ceramah tu. Tapi saya pun kita ambil. Sebab saya seronok. Kalau kuliah-kuliah muslimat ni saya seronok sebab orang perempuan dia suka bawa buku, dia satik nota. Jadi kita pun nak saya selalu ulang poin. Dia dapat sempat salin, bawa dia. Kita pun jadi semangat dia nak bagi tahu tengok orang ambil nota, tulis ke tak. Betul pun ni. Kalau kuliah ceramah kat masjid, kuliah maghrib tu ramai orang lelaki kan? Oh, orang lelaki ni dia kuat hafalan. Jadi dia tak payah sakit. Apa? Oh, betul. Lelaki mahebat. Lepas tu dia balik, saya berada ke kedai mamak tengok bola. Dia kata, ustaz dia sebut, dah tadi apa eh? Jadi barzakh. Kataan dia ba ra zai sa kha. Kalau nak cari dalam Quran disebut dalam surah Al-Mukminun ayat nombor 99 100 tu ayat. Ini situasi ayat yang menjadi dalil ataupun poin yang adanya alam barzah. Ada alam barzah. Kita beriman, ini termasuk dalam perkara beriman dengan hari akhirat. Ini termasuk dalam. Dia nampak tak alam barzah ni? Bila nak confirm ada alam barzah? Sebelum mati? Sebelum mati, kita kena confirm lah. Inilah sifat orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil. Tamu sekali. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan perkara ghaib. Ini nombor satu sekali. Alam barzah ni nampak ke ghaib? Ghaib. Alam barzah. Macam mana nak faham beriman perkara ghaib eh? Seorang ibu, dia pergi ke halaman rumah dia, dekat pokok-pokok bunga dia, dekat pasu bunga dia. Ada seekor ular tedung besar. Ular tedung tu nampak si ibu tadi, ular tedung pun pergi sembunyi kat pokok-pokok bunga, kat rumput. Nah. Anak kita umur 5 tahun keluar kat halaman nak pergi bermain kat pokok bunga tadi. Kita bagi tak? Bagi tak? Sebab apa tak bagi? Ular tak ada dah, ular dah sembunyi dah kat celah-celah rumput tu. Bagi tak? Anak-anak pergi juga. Mak mak pun bersilat lah. Sebab apa? Nampak tak ular tu? Nampak? Tak nampak. Tapi sebab apa tak bagi anak pergi? Bahaya. Tahu bahaya. Dah tak nampak? Dah bahaya ustaz.
anak umur 7 tahun kena suruh solat. Anak 10 tahun tak solat, kena rotan. Anak 12 tahun tak semayang, mak ayah pun tanggung dosa. Nampak tak rasa? Suruh tak anak semayang? Kita kena suruh anak solat bermula umur 7 ke 17. Ular tadi nampak tak? Dosa pahala nampak tak? Jadi level iman, level al-yaqin, itu yang alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib, syurga, neraka, dosa, pahala, ni alam barzakh. Iman kita, kita kata confirm ada alam barzakh. Ada pula orang yang mengaku beragama Islam kata, you duk cakap alam kubur tu, ada dah ke orang pernah bangun cerita kat dalam kubur, you cakap dengan Allah. Ini manusia mengaku Islam, berbangga dengan kita orang Melayu, orang Islam. Tapi persoal, banyak-banyak cerita dalam kubur tu, ada ke orang yang dah bangun cerita dalam kubur? Jangan cakap gitu, jangan cakap. Ada juga orang kita, dia kata apa? You nak nasihat-nasihat, kita kubur lain-lain tau. Kubur lain-lain, masalahnya kau masuk kubur sendiri, kau mahu tolong angkat. Orang tolong mandi, orang tolong semayang, orang tolong kafan. Kehidupan Islam mengajar kehidupan bukan seorang-seorang. Kalau mati, kita mandi sendiri lepas mati. Masa dah kubur sendiri, okey lah. Taklah nak bercakap logik tu kan, tapi nak nasihat menasihati, ini inilah ad-dinun nasihat, agama adalah berdasarkan nasihat. Ayat yang kita baca surah Al-Mu'minun tadi, Allah Taala kata keadaan manusia hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, bila dia mati dia kata, surah Al-Mu'minun tadi ayat 99, dia kata apa? Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah sekadar perkataan yang diperkatakan sahaja, dan di hadapan mereka ada alam barzakh, dinding sehingga hari mereka dibangkitkan. Bila mati, minta nak balik ke dunia. Pagi tadi, semayan subuh, surah sajidah kan? Dalam surah sajidah tu, Allah ada sebut, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Itu dialog tu. Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, kalau kau tengok di hari akhirat nanti orang-orang yang buat dosa, mereka akan berkata, Rabbana absarna, ya Allah, hari ni nampak dah syurga ni aku. Wasami'na, dengar dah dulu masa dunia dulu, dengar dah tazkirah, kuliah, ceramah, khutbah. Wasami'na, dengar dah. Ni dah elok masa tengok syurga ni aku ni. Tengok dah. Farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal soleh. Sebab apa nak buat amal soleh? Inna muqinun, hari ini kami yakin dah. Nak baliklah ke dunia, ya Allah. Suami suruh buat air, kami akan buatlah, ya Allah. Kami takkan jawab. Dah ada 3-in-1 kata, kami tak jawab dah gitu, ya Allah. Kami tak gosip-gosip dah kawan-kawan kami. Kami tak layan sangat dah orang nak gosip. Kami malas dah nak mumpat. Kami akan tolong, kami tak tolong, ya Allah. Minta hantar balik ke dunia. Bila ini dialog hari akhirat. Yang ayat Al-Mu'minun tadi, dialog masa mati berada di alam barzah. Jenis nak minta U-turn semua. Jenis nak minta balik. SPM bolehlah ambil kali kedua. Tak lulus SPM, boleh ambil lagi kan? Boleh ambil. Tapi, mati, akhirat, tak boleh nak U-turn dah. Sebab itulah kita pagi ni, kita dipilih oleh Allah SWT. Untuk berada dalam majlis ilmu. Saya selalu suka sebutkan. Ada orang, dia tengok iklan, dia nak datang. Tapi sampai masa pagi ni, kereta rosak,
anak demam, isteri demam, suami sakit, tak boleh nak datang. Yeah. Ada orang nak datang tapi tak dapat datang. Ada orang tengok iklan tak terasa apa pun, memang tak nak datang tu. Tak nak baca pun dekat tengok iklan tu. Dia macam tu. Ada orang yang nak datang dan Allah Ta'ala bagi peluang untuk datang. Kita lah tu. Allah Ta'ala pilih kita. Ada orang niat nak datang, dapat datang. Datang-datang, tidur. Ada juga. Itu yang paling cepat mati tu. Sebab pernah sahabat kata, apabila seseorang itu mati, berlakulah kiamat diri ini. Dan apabila seseorang itu tidur, berlakulah mati untuk dia. Tak apalah. Bukan, Allah Ustaz, saya kiam mulai pada tadi Ustaz. Saya anak demam Ustaz, tak boleh tidur. Nak datang kuliah, Ustaz cakap mati cepat itu. Tak apalah. Duduk dalam majlis ilmu ni pun, tidur tu dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Tengok tu cepat dia dapat. InsyaAllah, kita duduk dalam majlis ilmu ni, niat iktikaf. Niat iktikaf, yang tak niat lagi niat. Nak niat macam mana? Soli. Niat je bahasa Melayu, tak payah susah-susah lah. Tak payah susah-susah. Aku iktikaf, dua rakaat. Tak payah, aku iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Beres. Settle. Tak payah susah-susah nak nampak kan? Kalau boleh bahasa Arab tu, lagi baiklah. Tapi kalau tak boleh pun, tak apa, niat mudah-mudah je. Duduk atas kursi ke, duduk bawah ke, duduk depan ke, duduk belakang, tak ada masalah. Jadi kita duduk dalam masjid, kita niatkan ya, Allah SWT. Jadi, kita tak nak bila berlaku mati, bila berada di alam akhirat, masa tu sibuk nak balik ke dunia. Ya Allah, farji'na na'mal salihan. Tolong hantar kami balik ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami nak bersedekah. Kami nak baca Quran. Kami nak berzikir. Kami nak hadir ke majlis ilmu. Masa tu Allah Ta'ala jawab, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, dari awal kami bagi hidayah semua. Semua baik semua. Walakin, tapi aqal qawlu minni, aku dah janji bahawa aku akan humbang ke dalam neraka ini dari kalangan jin dan manusia. Allah dah janji dah. Ada jin, ada neraka, ada jin dan manusia. So kalau Allah nak bagi hidayah semua jadi baik. Tapi Allah dah janji neraka ini adalah tempat untuk sebahagian manusia dan jin. Na'udzubillah. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang khadam kepada Sayyidina Uthman pernah bercerita. Dia kata, Sayyidina Uthman, dia ni pembantu Sayyidina Uthman. Pembantu, dia orang yang rapat. Maknanya dia tahu keadaan, banyak keadaan Sayyidina Uthman. Dia kata, dia tengok Sayyidina Uthman, apabila berada di kubur, ia menangis sehingga basah janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa apabila disebut syurga neraka, awak tidak menangis? Tapi apabila disebut kubur, awak menangis. Sayyidina Uthman, pembantu dia duduk berhati. Kalau orang sebut syurga neraka, dia steady je. Tapi apabila disebut tentang kubur, bila berada di kawasan kubur, lalu kawasan kubur, Sayyidina Uthman akan menangis. Lalu dia tanya, kenapa bila sebut kubur, dia menangis? Sayyidina Uthman menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kubur itu ialah pertama-tama tempat persinggahan dari tempat-tempat persinggahan di alam akhirat. Jika selamat padanya, maka selepasnya lebih mudah daripadanya, dan jika tidak selamat daripadanya, maka selepasnya lebih payah daripadanya. Boleh faham? Saya baca terjemahan ni. Gini Sayyidina Uthman kata, aku dengar Rasulullah kata, persinggahan pertama yang cerita alam akhirat, syurga, neraka, titiak sirat, masuk timbangan amal, hisab, pada mahsyar, apa semua. First stage, ataupun tempat transit yang pertama ialah alam kubur. Yang aku duduk sedih sangat, aku fikir sangat kubur, sebab kalaulah di kubur ini okey, maka selepas-lepasnya akan lebih
smooth. Kalau dikubur ni problem dah, maka seterusnya akan lebih berat. Sebab alam kubur ini memang salah satu daripada taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Permulaan di alam kubur. Sebab itulah kita bila lalu kat kawasan kubur, ziarah kubur, bawa jenazah, sepatutnya mengingatkan lagi. Sayyidina Uthman jadi menangis. Kita sekarang kalau lalu kat kubur macam mana? Tekan minyak, lari, takut ada aku. Sekarang dah tukar mentaliti masyarakat. Kubur, fikir apa? Hantu. Sebab apa? Sebab Tok Guru kita TV, filem. Cerita hantu. Nampak kubur sebab ada hantu. Sekarang ni bukan saja anak-anak takut hantu kat kubur. Bapa anak pun tekan minyak ke. Mak anak pun takut. Ni malam jemaah ni lalu kat kawasan kubur cepat sikit bang. Dah jadi berubah mentaliti. Kebanyakan. Sebab apa? Sebab nak kesan dari pengaruh filem-filem cerita ni. Kubur hantu. Kubur hantu. Kalau zaman Piramli dulu hantu dia taklah menakutkan sangat kan. Cerita pendekar punya lampuk tu. Dugaan. Cuba. Tapi terlalu banyak sekarang. Saya pun tak tertanam dalam kepala anak-anak kita. Mungkinlah kita kata sambil-sambil ketawa, sambil buang. Tapi anak-anak ini pun menjadi akidah. Sedangkan Nabi kata kubur ni sepatutnya mengingatkan kita tentang alam kubur tu. Mengingat kematian. Sayyidina Uthman sampai menangis apabila lalu ke kawasan kubur. Sebab ini alam barzah. Fir'aun setiap pagi dan petang diseksa di alam barzah. Apa bentuk seksaan Fir'aun? Bayangkan daripada zaman dia dulu. Setiap pagi dan petang, antara bentuk azab Fir'aun dalam alam barzah sana, diperlihatkan neraka setiap hari. Tak kena masuk lagi. Tapi Fir'aun duduk alam barzah ni, Allah Ta'ala, bahasa mudah kita broadcast lah, nampak Fir'aun nampak neraka. Azab lah. Kenapa azab? Tak masuk pun. Bayangkan seorang banduan yang telah diputuskan hukuman gantung, tiap-tiap hari dia diperlihatkan digantung. Itu satu bentuk seksaan mental sebenarnya. Tapi Ustaz takkan Fir'aun begitu dia azab. Itu salah satu daripada azabnya. Bahkan manusia-manusia yang berada di alam barzah, dalam keadaan dia terseksa di alam barzah, dia minta Allah percepatkan. Ya Allah, percepatkanlah kiamat. Sebab apa? Sebab dia tak tahan dengan alam barzah. Dia terlalu terseksa. Dia minta Allah percepatkan lagi. Ya Allah, cepatkan lagi berlaku kiamat. Ya Allah, cepatkan lagi berlaku kiamat. Dia tak tahu. Rupa-rupanya bila azab akhirat, berlakunya kiamat, azabnya jauh lebih teruk daripada apa yang berlaku di alam barzah. Sebab itulah Sayyidina Uthman orang yang faham. Dia terlalu gentar hatinya. Dalam satu hati yang lain, hati yang agak panjang, saya nak baca sedikit hadis ni. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita. Hadis Al-Barra bin Azib. Panjang hadis ni. Katanya, kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Antara sunnah ialah mengiringi jenazah. Siapa-siapa yang mampu ada kematian, iringi jenazah tersebut. Terutamanya kalau ahli keluarga kita, kalau kita boleh tolong mandikan, mungkin tak semua boleh tolong kan. Kita yang pertamanya sunat besar pahala kita solat jenazah, dan juga satu lagi mengiringi jenazah ke kubur. Nabi umpamakan seumpama emas ataupun pahala sebesar Bukit Uhud. Orang yang solat jenazah, kalau dia iri jenazah ke kubur, dia dapat dua Bukit Uhud. Sebab itulah, kalau perasan tak, kita kat Mekah, kat Madinah, macam mana lepas main jenazah, dia orang berebut-rebut. Lari sampai keluar tu, ikut. Ustaz, kami orang perempuan boleh tak nak ikut jenazah? Boleh, tak salah, dengan syarat. Dengan syarat,
kalau nak pergi ke kubur itu dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Dan dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Kalau orang terlalu ramai sangat, orang lelaki terlalu ramai, kalau kita seorang dua orang saja di celah-celah tu menimbulkan fitnah atau tidak? Menimbulkan fitnah, tak payah pergi lagi. Dah ustaz, suami saya meninggal, kan? Mungkin boleh pergi, jumlah agak ramai, ataupun lepas orang reda sikit dia nak pergi. Ustaz, dia nak pergi juga masa tanam tu boleh? Tidak, boleh. Dengan syarat, tidak menimbulkan fitnah dari segi pakaian kita. Kadang-kadang suami mati, yang isteri ni, yang suami bawa mati dengan pergi dengan pakaiannya, nampak. Pakailah semata hitam tu. Tapi dengan bau wangi, dengan pakaian, jadi orang tu tengok kat dia. Apa yang nak tanam mayat tu jatuh dalam kubur sekali. Dia tengok dia kan. Jadi elakkan daripada menimbulkan fitnah. Kalau pakai dari segi pakaian, nampilan kita. Dan satu lagi, jangan sampai kalau begitu duduk menangis yang melampau sangat. Apa yang berbalingan saya? Jadi itu menimbulkan fitnah. Ataupun anak kita mati, duduk menangis. Ya, kenapa kau pergi dulu? Apa-apa skrip pun. Itu semua perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Ustaz, dah, saya sayang kat suami, saya sayang kat anak saya. Seorang tu je ada, Ustaz. Macam mana? Kalau rasa sedih sangat, tak boleh nak tahan, tunggu dulu kat rumah. Islam tak larang kita nak menangis. Tapi yang dilarang ialah kalau terlalu melampau, terlalu over. Nabi Muhammad pun ketika kematian anak baginda, baginda pun menangis. Tapi menangis, bukan meratap, bukan meraung. Itu keendah. Biasalah, orang yang kita sayang mati kan, sedihlah. Kalau suami mati, sedih tak? Macam tak apa-apa sedih. Dia tanya orang lagi, kalau isteri meninggal, sedih tak? Orang lelaki senyum. Dia sedih tapi tak apalah nak mati pun. Jadi biasa lah sedih kalau kita sayang meninggal sedih kan. Cuma dia dalam kawalan tu nak terkubur sunnah pahala kalau orang perempuan dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Sahabat kata kami mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar, lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, lalu kami duduk di sekelilingnya. Rasulullah duduk dekat kubur, sahabat pun duduk di sekelilingnya. Dengan keadaan tidak bergerak dan membisu, duduk diam je. Memang kalau kita pergi ke kubur jangan duduk sembang. Ini masalah juga. Terutama kita lah orang lelaki. Ramai pergi ke kubur, pergi kubur. Sembang bola orang tadi. Malaysia menang, Malaysia kalah. Dia bersembang. Lagi teruk dia bersembang tentang arwah si mati. Eh dia baru ni kan aku tengok. Apakah lagi cerita-cerita yang tak elok. Pergi ziarah orang mati, jangan kita duduk sembang banyak. Kalau pergi ziarah orang mati, sebaiknya kita perbanyakkan doa untuk si mati. Moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Kalau dia ada dosa dengan kita, kita lepas-lepaskanlah. Moga-moga dipermudahkan. Keadaan tidak bergerak dan membisu. Dan pada tangannya seranting kayu. Sambil ia mencocokkannya ke tanah. Ada ranting, Nabi pegang, Nabi cocok ke tanah. Tiba-tiba ia mengangkatkan kepalanya dan bersabda. Rasulullah diam kejap. Rasulullah pun angkat wajah dan bersabda. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nabi duduk. Nabi kata mintalah perlindungan dari azab kubur. Diulanginya dua atau tiga kali. Kemudian baginda bersabda lagi. Macam mana nak minta elak azab kubur? Apa doa dia? Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabri. Kan ada dalam maksurat. Ada dalam maksurat kan? Cubalah cuba amalkan. Dalam tu doa-doa yang sangat-sangat baik disusun oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Cuba kita tengok dalam tu doa-doa ni cantik. Lepas tu saya, alhamdulillah, saya ada kuliah weekly setiap maghrib, setiap hari Selasa kat masjid, kat rumah saya itulah.
dekat kampung lindungan, dekat dengan kontena nasional. Lagi senang dekat hilang anchor di rumah aku. Jadi kita buat kuliah maghrib, setiap lepas maghrib kita baca mak surat dulu. So kuliah bermula pukul 8. Lepas maghrib kita baca mak surat, adalah dalam 200 orang datang, kita baca mak surat dulu ramai-ramai. Baru ni kita dah khatam tafsir surah Yasin. Sekarang kita sedang kali kedua tafsir surah Yusuf sekarang. Jadi lepas maghrib kita baca mak surat dulu, cuma surah. Kemudian baru pukul 8, orang yang lewat balik kerja pun sempat nak join. Pukul 8 kita start kuliah, pukul 9 habis lah. Yang paling penting sekali, lepas isyak tu memang ada makan. Jadi, kita baca mak surat. Dalam mak surat ni, doa-doa yang sangat nak bagus. Antaranya doa, elak azab kubur. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun sampai situ saja pun tak apa. Cuba sebut sekali, Allahumma inni. Macam tak break pun lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min azabil qabri. Bagus. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada terjerumus ke lembah kekufuran dan juga kefakiran. Dan aku minta berlindung daripada azab kubur. Nabi pesan pada para sahabat supaya 2-3 kali minta. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat. Apa ni? Bila ni? Terputus dari dunia nak menghadapi akhirat. Bila ni? Nak matilah. Masa nak mati. Akan turunlah kepadanya malaikat dari langit. Datang malaikat masa nak mati. Putih berseri. Tapi Rasulullah sebut tadi, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin. Yang mukmin. Bila dia nak mati, turun malaikat dari langit, putih berseri muka malaikat. Ini hamba Allah yang mukmin. Seolah-olah matahari dengan membawa kain kafan bersama mereka dari kain-kain kafan syurga dan hanut yang ada di syurga. Sungguh mereka, sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam, lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, masa nak mati, nak pergi ke alam barzah, malaikat datang. Malaikat kata, wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahuakbar. Aku mengerinilah keadaan dengan insyaAllah. Kita harap-harapkan macam itulah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Ini malaikat cakap. Malaikat duduk jauh dengan wajah yang putih berseri bersinar-sinar. Malaikat pula panggil, wahai jiwa yang baik. Allahu akbar. Agak-agak kita ni jiwa baik tak? Duduk balik. Ingat respon kita pada suami. Ingat tindakan kita pada anak-anak. Ingat kita dengan mak, dengan ayah kita. Ingat perangai kita dengan jiran. Agak-agak dapat tak title ni? Dapat tak? Tak semua jawab. Macam tak berapa nak confident je. Kita sendiri tahu jawapan. Saya tak tahu. Malaikat seru macam tu. Bayangkan Allah. Ini berlaku pada sahabat saya sendiri. Seorang yang sahabat yang saya rapat sangat dengan dia, saya sayang lah tak dia. Bila mak dia sakit nak meninggal, masa mak dia sakit nak meninggal, serangan stroke ke apa panggil yang pendak
dalam kepala ni jahat tekanan semua masuk ward koma dalam keadaan lama, agak lama di hospital tapi tak sedar. Anak-anak gila jaga, memang tak sedar lah, memang keadaan kritikal sangat tapi agak banyak hari. Jadi anak-anak ni duduk gila jaga, subhanallah. Yang sahabat saya ni, dia memang orang baik lah, yang saya pun respect sangat kat dia. Dia terfikir satu kali, dia pun pergi seletok dengan ayah dia. Dia pergi ke ayah dia, "Ayah, ada tak apa-apa dalam hati ayah yang masih tak maafkan mak? Ada tak? Kalau ada ayah, ayah maafkanlah." Jadi yang sahabat saya dia terfikir kali tersebut. Ayah dia menangis. Ayah dia menangis. Ayah dia kata, "Mak kau pernah buat ke aku sampai aku ni jadi dia apa orang panggil mati nafsu ke." Ayah dia ni memanglah ada sedikit perangai orang lelaki. Dia kalau jumpa orang perempuan ni dia jadi sihat je. Jadi si mak ni jealousnya lebih, tapi ayah ni taklah sampai buat maksiat. Tak sampai buat maksiat, tak sampai kahwin ni tak ada. Tapi mak ni cemburu yang melampau, lalu dia buat sesuatu sehingga ayah tahu. Tapi ayah ni dia jadi tak boleh tengok orang perempuan lepas tu. Ada mak kau buat tu. Sambil menangis si ayah. Kalau macam tu keadaannya, aku tak apalah kalau sebab kala tu aku kira aku maaf. Dah petang tu meninggal. Allah. Jadi kita, bukan saya nak takut-takutkan, tapi dia Nabi sebut keadaan malaikat datang dengan wajah yang berseri-berseri, cakap dengan begitu lembut, "Wahai jiwa yang beriman, wahai nafsul mutmainnah, tujuh datanglah kamu ke tempat keampunan dan keredaan Allah." Rasulullah bersabda lagi, kemudian roh orang itu keluar mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air. Keluar seperti air nitih keluar. Keluar seperti air mengalir semua dengan baik sahaja. Nampak roh itu keluar. Lalu malaikat maut mengambilnya. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkannya di tangan malaikat maut walau sekelip mata. Lalu mereka mengambilnya. Malaikat yang nak bawa ke rahmat Allah, malaikat maut ni kerja dia cabut nyawa je, cabut nyawa je. Malaikat yang nak bawa kepada keampunan dan keredaan Allah terus ambil nyawa orang beriman tadi. Kemudian mereka meletakkan di atas kain kapan dan hanut yang tersebut. Dan keluar pula dari roh itu bau yang harumnya seperti haruman kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Allah. Agak-agak roh kita wangi kan? Ha? Eh, macam tak confident lagi. Ya Allah, biarlah roh kita keluar dan tak ada macam ini. Harum mewangi. Wangi. Ha? Mungkin dia ni orang miskin je kat dunia. Kat dunia tak ada minyak wangi pun. Tapi roh dia yang wangi. Ada orang kat dunia ni wangi sangat. Selion diong. SK2. Apa, berbagai benda lagi. So, habis gas, Gucci. Habis benda dia semua. Baik gong, Xeon semua habis. Tapi kat dunia roh dia bau semua. Kita target. Ini iman kita dengan hari akhirat. Kita nak roh kita wangi di hari akhirat. Dan kat dunia saya busuk, janganlah nak saya busuk. Tapi jangan berlebihan pula berminyak-minyak wangi kat dunia ni. Kena ingat juga orang perempuan. Ha? Wangi kadang-kadang masuk lift tu, dia masuk tu macam kedai minyak wangi masuk. Baru. Ya? Jangan, ni tak boleh. Ya, perkara ni. Roh dia bau wangi. Nabi sebut seperti kasturi. Ha, zaman tu dia orang tak kenal lagi minyak-minyak wangi ni. Ha? Yang tahu ni kasturi lah. Lalu benda tadi harum seperti kasturi. Rasulullah bersabda lagi, kemudian mereka membawanya naik ke langit. Maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan itu berkata, "Roh yang baik
ini roh siapa? Malaikat ambil naik langit lalu kumpulan-kumpulan malaikat, ini roh yang baik. Malaikat sebut, ini roh yang baik, ini roh siapa? Ini roh yang baik. Allahu Akbar. Mereka menjawab, roh si Anu, anak si Anu, dengan menyebut sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama itu di dunia. Sebut nama, roh siapa ni? Roh si Fulan, besi Fulan, roh si Fulan, besi Fulan, disebut namanya. Bayangkan malaikat sebut nama kita. Malaikat yang membawa roh sebut nama kita. Allah. Dalam malaikat yang duduk kat tempat-tempat ni tengok roh tu tahu dah, ini roh yang baik, ini roh siapa. Allah. Sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit dunia. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit itu untuknya. Lalu dibukakan pintu itu untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat muqarrabin yang duduk di kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan dari tiap-tiap langit menghantar roh itu beramai-ramai. Oh, eskok lah pula. Malaikat hantar daripada langit dunia menghantar roh itu hingga ke langit yang berikutnya. Ya Allah. Mungkin di dunia dulu dia ni berjalan seorang-seorang. Dia tak ada orang peduli kat dia. Orang tak berapa minat nak berkawan dengan dia. Tapi dia ni rajin menghamburkan diri pada Allah. Oh, tengok dia orang tak nak dekat pun. Orang tak nak salam pun. Tapi di alam roh sana, malaikat eskort hantar dia. Ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Maka Allah Azza wa Jalla bersirman, simpanlah suratan hambaku ini di dalam illiyin, tempat simpanan amal-amal orang-orang yang soleh, dan bawalah dia balik ke bumi, kerana sesungguhnya aku telah mencipta manusia dari bumi, dan ke bumi juga aku kembalikan mereka, serta dari bumi juga aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Maknanya Allah Ta'ala suruh hantar balik roh itu ke bumi, bukan menolak ni, tetapi Allah Ta'ala kata aku dah ampunkan dia. Rasulullah bersabda lagi, dan sesungguhnya orang, ha, ni keadaan orang kafir juga. Ini di roh tadi dihantar ke bumi balik. Itu keadaan orang mukmin setelah mereka mati. Sesungguhnya keadaan orang kafir ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat. Masih nak mati ni? Masih nak mati? Akan turunlah kepadanya malaikat dari langit, hitam muka mereka dengan membawa kain-kain yang kasar seperti kain kadura. Kadua ini nama jenis kain ni, jenis kain yang kasar. Ini keadaan orang yang sakit nak mati. Sebab itulah orang-orang yang baik kita diajar, bila kita seseorang yang banyak menyebut nama Allah, orang yang banyak berzikir, moga-moga masa saat nak mati pun sebut Allah. Kita baca dulu lah. Hitam turun malaikat dari langit masa dia nak mati, hitam muka mereka dengan membawa kain yang sangat kasar. Lalu mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyerunya dengan berkata, hai jiwa yang jahat, keluarlah menuju ke tempat kebencian dan kemurkaan Allah. Rasulullah bersabda lagi, kemudian roh orang itu berselerak di merata jasadnya. Roh berselerak di merata jasad kerana takut hendak keluar roh tu. Ini lari. Kan? Saya ingat zaman belajar dulu, kalau dia orang panggil apa? Tak apalah. Maksudnya roh dalam jasad manusia ni lari dan jasad kita bergerak. Lari sebab apa? Kerana takut hendak keluar. Lalu disentak oleh malaikat maut seperti disentak besi pembakar dari segumpal kain bulu yang basah. Maka malaikat maut mengambilnya, besi pembakar yang panas, daripada disentak daripada segumpal kain bulu yang basah. Besi panas, kain bulu
besi panah, ada kain bulu, dia sentak, terlekat tak kat besi panah tu, kain berbulu, lekat tak? Lekat, tapi dia sentak besi itu keluar, maknanya dalam keadaan yang amat menyakitkan. Orang mukmin, roh dia keluar seperti air yang mengalir tadi kan? Air yang mengalir. Maka malaikat maut mengambilnya. Malaikat maut ambil. Kalau orang mukmin tadi, malaikat yang bawa roh dia terus ambil kan? Apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan tidak membiarkannya di tangan malaikat maut. Walau sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkannya dalam kain yang kasar tersebut. Orang mukmin kain yang lembut, halus, berwarna putih. Dan keluar pula dari roh itu bau yang sangat busuk. Seperti sebusuk-busuk bangkai yang ada di atas muka bumi ini. Baunya bau yang busuk. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat. Melainkan kumpulan malaikat itu berkata, roh yang jahat. Ni roh siapa ni? Malaikat begitu bau. Bau yang busuk dibawa dalam keadaan terseksa. Malaikat pun sebut, ni roh jahat. Ni roh siapa ni? Malaikat boleh cam. Mereka menjawab, roh si fulan, si fulan, ya Allah. Roh si fulan. Demikianlah sehingga berakhirnya perjalanan membawa ke langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya. Tetapi tidak dibukakan baginya. Pintu langit pertama tak dibuka pun. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, la tuftahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surah Al-A'raf ayat nombor 40. Surah Al-A'raf ayat nombor 40 ceritakan keadaan ini. Tidak dibuka pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk ke syurga sehinggalah unta boleh masuk ke lubang jarum. Boleh unta masuk lubang jarum? Jarum tahu jarum? Tahu lah, tak tahu jarum. Nak menjahit tu kan masuk benang kan? Nak masuk benang tu berapa kali nak masuk? Tak masuk. Suruh cucu lah pun masuk kan? Jadi Rasulullah ayat Quran kata orang kafir ni tak akan masuk ke syurga sehinggalah unta boleh masuk ke lubang jarum. Boleh tak? Tak akan berlaku. Never happen. Tak akan berlaku. Ni orang kafir ni. Mereka tak akan masuk ke syurga. Pintu langit yang pertama pun tidak dibuka. Tidak sekali-kali dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk syurga hingga unta dapat masuk ke lubang jarum. Dan itu surah Al-A'raf ayat nombor 40. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya di dalam sijin. Kalau orang beriman tadi, Allah suruh simpan di illiyin. Illiyin ialah tempat book record ni untuk orang baik. Sijin, tempat simpanan amal orang-orang yang jahat, yang letaknya di bumi, yang terkebawah sekali. Lalu dicampakkan ruhnya ke situ dengan campakan yang menyeksakan. Ketahuilah bahawa ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dicampak dia macam tu. Pintu langit pertama pun tak lepas. Ini keadaan manusia setelah berlaku kematian. Subhanallah, banyak lagi hadis-hadis berkenaan dengan kematian. Orang yang selalu ingat mati, moga-moga Allah beri kepada mereka mati yang baik. Sebab itu juga kita diajar untuk selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan bertukar doa jangan tersalah minta. Jadi kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami, umur kami dengan husnul khatimah. Ada seorang ulama yang hebat, Allahu akbar, namanya Abu Zur'ah. Nama ulama ni Abu Zur'ah. Dia ni seorang ulama dalam bidang hadis. Anak murid dia ribuan juga. Abu Zur'ah
Tapi dia seorang yang sangat garam. Garam tau kan? Bukan garam, garam. Garam. Abu Zur'ah. Anak-anak murid dia takut. Kalau dia mengajar ni anak murid dia semua takut. Belajar-belajar, nak belajar, nak ilmu. Tapi dia ni garam. Orang takut pada dia. Masa Abu Zur'ah hampir nak mati. Sakit nak mati. Jadi anak-anak murid kanan, biasalah. Anak-anak murid kanan dia datang duduk kat bilik yang dia sedang sakit. Tu duduk di keliling dia. Dia orang nak mati ni sunat kita ajar apa? Ajar la ilaha illallah kan? Tapi anak murid takut Datuk Guru garam. Takkan ajar Datuk Guru mujat. Datuk Guru ni ulama hadis. Masih-masih tahu dah ilmu ni Datuk Guru pun tahu. Tapi sunat ajar orang nak mati. Nak ajar Datuk Guru garam. Habis nak ajar. Lalu ada salah seorang anak murid ni yang memang kreatif. Cerdik anak murid. Maksudnya, dalam ilmu hadis yang ungkapan ni kita selalu dengar innamal a'malu binniyat. Itu lafaz hadis. Kita ada juga baca daripada Imam Bukhari, daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni, generasi-generasi. Tok guru dia, daripada tok guru dia, daripada tok guru dia, daripada Sayyidina Umar, Rasulullah, macam tu kan. Yang orang-orang ni dipanggil apa? Sanad, the narration. Narration ni sanad lah. Daripada A, daripada B, daripada C, daripada D, daripada E, daripada F, daripada Rasulullah. Gitu. Jadi, ada salah seorang anak murid dia yang cerdik. Anak murid dia pergi duduk dekat Tok Guru. Nama apa Tok Guru tadi? Abu Zur'ah. Dia pergi duduk dekat Tok Guru tadi. Anak murid ni baca satu hadis. Tapi dia sengaja buat tersilap sanad. Sepatutnya dari A, dari B, dari C, dari D, dari E, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Dari A, dari B, dari C, dari D, dari E, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga." Tapi anak murid ni duduk kat tepi Tok Guru, dia sengaja buat silap. Dia baca dari A, dari D, dari B, dari C, dari E, dari F. Dia sengaja susunan. Dia baca silap. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk syurga. Tak tahu Tok Guru tadi. Sorry lah. Tok Guru yang garang tadi marah kat nama. Salah kau baca tengok. Akik nak mati pun. Salah kau baca tu. Yang betulnya sepatutnya dari disumannya. Dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, mati ya Muslimah. Maknanya akhir ucapannya. Wallahu a'lam. Semoga kita berada dalam alam barzah, alam kubur kita menjadi salah satu daripada alam-alam tamat-tamat bersyukur. Wallahu a'lam. Sekadar ini saja tazkirah kita pada pagi ini. Terima kasih di atas kehadiran dan pihak menganjur, pihak klinik Anissa yang menganjurkan kuliah kita ini. Moga-moga majlis ini terus diperbanyakkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.